comeback to Factory HP Motovlog. Kalian bisa lihat gue lagi pakai motornya siapa? Motornya Alfaki. No, di depan anaknya, di depan dia pakai Ninja RR 110 yang 2 tak. Gila. Dan benar gue lagi di Jakarta dan gue lagi monar mori sama teman-teman di daerah mana ya, gue nggak tahu, gue ngikutin Alfaki aja. Gue mah ngikut aja. Nah, rencananya yang ikut tuh gue, Alfaki, Bedul, TJR, terus Ical, Dendim, siapa lagi ya? Sapuan, Lims, dan lain-lain. Jadi ya lihat nanti gimana keseruannya. Dan asal lo tahu, gue seneng banget akhirnya gue bisa San Mori di daerah Jakarta. Ya walaupun gak ke BSD nih ya, gue kasih spoiler. Ini kita gak ke BSD, tapi gue seneng banget bisa ngerasain gimana sih di Jakarta minggu pagi. Dan ternyata iya bener gak, macet-macet banget. Maksudnya macetnya tuh gak parah, masih bisa ditolerir. Dan ini bakal kita kayaknya sih bakal ke Tikum, di mana selnya Dendim, anjir. Sel Dendim, selnya gua, kata Dendim gitu. Bacot banget. Tapi gak tahu, kayaknya sih itu udah ditinggalin karena gua sama Alfaki udah telat banget. Ini udah jam berapa nih? Jam 8. Ternyata bener anjir, motornya Alfaki bongkok banget. Mulut gua nyantol di, ganjel di tangki anjir. Mulut gua, jadi saat gua lagi cruising nih, cuman cruising gini. Gimana ya? Kan motornya pasti gitar kan ya? Nah ini mulut gua malah drr 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 anjir. Kayak apa namanya, kayak alat yang begitu getarin perut lo, buat ngancurin lemak. Karena ini mulut gua nempel banget ke tangki anjir. Tapi emang sih feelingnya naik motornya Alphard ini kayak bawa moge. Dia nunduk banget terus kayak ke depan forward gitu loh. Wah gila. Dan benar, knalpotnya ini bacot banget suaranya. Gue gak ngerti deh ini suara gue kedengeran gak? Apakah kalau sama suara knalpotnya Alphard berisik anjir? Atau gak tahu kenapa ya, mungkin karena gue gak biasa motor fairing, jadi megang motor Alphard itu pegel banget. Ini kayaknya ada terowongan gak sih? Terowongan gak sih? Kalau terowongan gue pengen blayer nih, pengen gebel gue anjir. Terowongan gak sih? Terowongan gak sih? Aduh. Lalu lewat bis anjir, resumkan gue. Bacot. Ini daerah mana ya? Kayak gue paham deh. Monas, panahan, anjir, gak tau banget gue. Oh gue Monas kok nih, anjir. Halo guys. Yo, balik lagi Factory HP Motovlog. Akhirnya gue udah sampai di kota tua, stasiun Jakarta Kota, dan udah ketemu sama ini yang pakai Z1000 Sugomi, Ano Wirontono. Terus ada tetap ada Alfaki di depan gue, ada Bedul, ada Lims, ada RG700, ada Sapuan Motor, TJR, sama ada Dendimas. Seru juga kesini. No, si itu pakai GS, apa namanya, RG. Dendimas pakai SCB-nya, TJR sama Temi, Sapuan pakai Animal tetap, Bedul sama Uti, dan siapa namanya nih, Lim Moto pakai X-Ride. Dan gue tetap pakai Sebiro. Hehehe.
Anjing. Gue nggak tahu mau bahas apa karena gue seneng banget anjir bisa akhirnya bisa nongol di Jakarta sama teman-teman mantap dari Jakarta. Karena kan sama ini gue nggak pernah. Yang pas kemarin gue mau ke yang pas kemarin IMS gue mau nongol juga ternyata nggak bisa karena pas itu paginya hujan dan makanya baru sampai sekarang. Walaupun nggak ke BSD karena kan gue sebenarnya pengen ke BSD pengen nyoba. Tapi ya nggak apa-apa lah, it's okay. Gue sama anak-anak rame-rame. Surabaya ditinggalin, Mas. Ini mau ke Surabaya lewat mana, Mas? Oh, Surabaya dari sini belok kiri. Nanti ada tukang ojek, tanya sama tukang ojek, Pak. Tahu ya tapi tukang ojeknya ya? Tahu dia. Berapa lama lagi kira-kira, Mas? Hah? Berapa jam lagi kira-kira? Ya, sekitar 2 hari lah. 2 hari. Baca banget. bacot. Mampus. Bacot banget anjir suaranya. Gila. Seru habis anjir. Gila, depan gua segomi nih. Ana Wirantono. Hahaha.
Wah jancuk. Salken bro, salken. Salken bro. Komunitas mana? Apa? Dari klub mana mas? Dari Tulungagung. Oh Tulungagung. Madiun. Madiun. Inggi. Madiun. Kaget sendiri kalau gua anjing. Kampung cuy, itu tangannya lu dua so pame glove baru asu. Dia lurus Alpaki sama Bedul. Sama Bedul. Lim mana Lims? Rame juga panahan cuy, kayak gitu namanya panahan nih. Baru tahu gua anjir. Bedu sama Alpaki bisa sendiri. Bedu sama Alpaki bisa sendiri. Karena panahan rame, kayaknya kita bakal ke tempat lain. Gak tahu kemana.